Assalamualaikum. Selamat siang. Pak Burhan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Si. Silakan, Pak. Apa kabar, Pak? Udah. Gimana, Pak, keadaannya? Yah, saya selalu sehat. Ada gerangan apa Bapak pagi-pagi sudah datang, Pak? Yah, maksud intinya aja. Kamu tahu kan tujuan saya datang kemari? Kalau itu Bapak tidak perlu khawatir, Pak. Saya sudah menyiapkan semuanya sesuai perjanjian kita. Bagus. Panggil dia kemari. Di situ kamu. Jadi langsung saja kita atur, Pak, untuk pernikahan anak saya dengan Bapak. Maksudnya apa ya? Siapa yang mau nikah? Kamu lah kan, kamu di sini belum nikah, jadi siapa lagi? Aku sama Winnie. Ya iyalah, emang siapa lagi? Udah kamu diam aja, turut ya apa kata ya. Baiklah kalau begitu, pokoknya saya mau minggu depan. Kalian gak usah khawatir, semua saya yang persiapkan. Anda tinggal mempersiapkan anak Anda aja. Oke, baiklah, saya permisi. Ya, maksud ayah apa? Aku gak mau nikah ya, apalagi sama om-om. Aku masih di sekolah, tahun depan aku tamat ya. Udah, pokoknya kamu diam. Kamu harus nuruti apa kata ayah. Ini semua juga demi keluarga kita. Kalau enggak, semua sudah disita sama Pak Burhan sebagai bayaran hutang kita semua. Ayah kok kayaknya? Udah, kamu diam, Siti. Pokoknya kamu tuh harus nikah, biar semua hutang keluarga kita itu lunas sama Pak Burhan. Bisa lah, istri macam apa lo? Masih muda, tapi kerjaan kau di kamar aja, main HP. Aku gak peduli ada dari sini. Aku sama dia, aku sama dia. Diam. Lia. Lia. Apa, Mi? Malam gue menelpon. Kamu bolos ya? Iya, kenapa? Emang anak kurang ajar kamu ya? Enggak kamu pikir kami capek-capek nyekolahin kamu? Kamu tengok anak Bu Wita itu ya? Pinter, bagus, baik budinya. Kamu tengok nilai kamu nih. Selalu gini kan? Mama pria-pria, marah-marah, pukul aku. Supaya apa? Supaya aku takut. Gak ada yang bilangin aku. Oke. Jangan harap. Iya, Ria. Kenapa ya Tujaka masih pagi juga udah kusut? Biasa. Mereka berantem. Terus mama marahin aku karena bolos kemarin. Kamu sih, kan udah aku bilang jangan bolos pas aja. Bukannya diperhatiin malah dimarahin kan? Rasain. Tangan kenapa? Jangan bilang. Oh my god. Lagi, kamu tuh ya udah aku bilang kalau mereka berantem datang ke rumah aku, kita main. Kamu lagian hobi banget liatin orang berantem. Hai Lia. Hai Kak Alex. Lagi baca buku ya? Nanti kamu latihan jurnal gak? Iya kayaknya. Ini jari kamu kenapa? Itu kena pisau kemarin. Hah? Kok bisa sih? Makanya lain kali hati-hati dong.
Iya. Kamu baca apa? Serius banget? Fisika. Kamu cantik deh kalau lagi serius gini. Apaan sih? Aneh deh. Beneran. Gak mungkin lah. Mama, aku ada gosip baru. Kau tuh biasa kan kalau pulang masuk kau kok bersihkan badan kau. Tapi ini tuh baru. Kau tahu apa mama tahu? Iya, anak si tiru. Aku kesel banget tau nggak sama dia. Mama tahu nggak sih dia tuh ya katanya punya penyakit mental. Aku tuh nggak percaya. Dia itu suka ngelukain tangannya sendiri sama ngelakuin hal-hal yang bodoh. Alah, palingan cuma caper biar diperhatiin ke Alex. Oh, si Alex yang kamu suka itu ya, Nak? Iyalah. Oh, alah, palingan juga caper sama guru kamu, Nak. Kan dia juga punya penyakit mental. Dia itu ya, juga suka bolos. Kan nakal kan? Katanya itu biar diperhatiin sama orang tuanya kan malah dimarahin. Oh, si Lia itu memang anak gak bener. Lihat aja mamanya, bener kata orang. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Lihat aja si Siti itu mamanya. Nikah sama yang lebih tua. Terus berhenti sekolah juga. Kamu jangan sampai kayak gitu ya, Nak. Aduh, Ma, aku kan pinter. Aku bakal menangin olimpiade lagi buat mama sama kakak. Kamu kenapa? Enggak. Kamu? Aku baik-baik aja. Aku gak pernah baik-baik aja. Kalau aku hilang, gak akan ada yang cari kan?